Baru bangun. Udah. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Woi, sini dong, lihat-lihat dong. Ya mana nusuk? Kita nyampe di tempat tujuan. Capek bang, capek. Lagi apa? Masang tenda buat pengantin baru ya? No. Pengantinnya no. Bandung. Malam hari. Assalamualaikum Bandung. Keranca upas kita gak jadi. Jadi kesini pelarian, tapi pelarian paling nyaman. Dulu kru itu kan kamu tidak bisa membeli kebahagiaan. Jadi kita tanya satu-satu anggota Wadul Kru. Sebenarnya bahagia menurut mereka apa sih? Bahagia gak harus dengan mantan. Maksud. Nih, satu lagi. Yeah. Yang ada di vlog sebelumnya ini orangnya nih. Kan slogan Wadul Kru, kamu tidak bisa membeli kebahagiaan. Menurut Anda sendiri bahagia itu apa? Bahagia itu sederhana. Sederhananya seperti apa? Yang lebih spesifik lagi apa? Ini, menurut Anda, nama-nama siapa nama?
Bumblebee. Bahagia menurut Anda apa? Bahagia itu dengan seorang janda. Menurut Bumblebee, bahagia harus sama janda. Harus sama janda, bukan sama perawan. Bukan sama perawan. Ingat, jabatan di Badul Crew apa? Ketua, bos. Ketua. Menurut Anda bahagia itu apa? Bahagia sama coli. Nah, sekarang bersama Dadan. Menurut Anda bahagia itu apa? Bahagia itu nikah sama kamu. Bahagia. Kita ya. Aduh, aduh. Lumayan capek. Yo, kita udah nyampe tenda. Sekarang kita mau tanya-tanya. Apa sih menurut mereka bahagia itu? Sekarang kita lagi bersama siapa nama? Kundil. Jabatan? Tempokul. Tempokul. Kan slogan Madul Crew itu kamu tidak bisa membeli kebahagiaan. Yeah. Menurut Anda sendiri bahagia itu apa sih? Bahagia itu sederhana. Seperti? Rebut istri orang. Rebut istri orang. Oke. Okay. Nama siapa nih, Mak? Angga. Jabatan? Anggota. Menurut Anda bahagia itu apa? Sederhana. Seperti menikmati Terus selanjutnya. Gua sehat, Bos. Nama-nama siapa nama? Nama Menyon. Menyon. Jabatan di Wadul Crew apa? Penasihat. Menurut Anda bahagia itu apa? Biasa. Seperti itu tuh. Seperti sederhana. Seperti seperti perkumpulan kita ini. Komedi. Dingin. Napas aja sampai berasap. Wadidaw. Lagi. Yuk, kita tanya ke yang berikutnya. Ini dia anggota paling fenomenal. Nama siapa nama? Nama gue Apple. Yang dipanggil Wa Edan. Slogan Wadul Crew kan Anda tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya, betul. Menurut Anda sendiri bahagia itu apa? Bahagia itu ketika liburan kita tidak salah jalan. Hey guys. Nama-nama siapa nama? Anda. Panggilan Anda ya? Iya. Jabatan di Wadul Crew. Anggota guys. Pendiam ya tipikal. Pendiam dah. Cuma mengamati chat doang nih orang. Ya. Menurut Anda bahagia itu apa? Bahagia ya, simpel. Seperti ketika mantan masih bisa diajak jalan. Nah, ingat ketika mantan masih bisa diajak jalan, apalagi main ke rumah. Gratis guys. Apalagi main ke rumah. Tak sedikit beberapa dari manusia jika ditanya tentang bahagia menurut mereka apa. Kebanyakan dari mereka bingung dan jawaban pun selalu berbeda-beda. Padahal setiap langkah, usaha, keringat, waktu, juga tenaga kita habiskan untuk mencari yang namanya kebahagiaan. Yang sebenarnya kita sendiri pun tak tahu pasti apa itu bahagia. Bahagia itu relatif. Bagi saya sendiri, bahagia itu ketika hati mendapat ketenangannya, bukan keinginannya. Lah kita mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan.